Halo pemirsa, kembali lagi dengan saya Kuena Elektrik, dan kembali kita mengulas sebuah transaksi atas nama Bapak Fahrizal yang ada di Kalimantan Timur, kode pos 76124 dengan nomor transaksi BL 170 423 372 416, BL 170 423 372 416, yaitu sebuah dinamo stepper mini generator ya. Dinamakan mini karena kecil, keluarannya juga kecil, jadi tidak bisa untuk sekian puluh ampere atau sekian ribu volt ya, sekian ribu watt maksudnya. Dinamo ini untuk menyalakan LED 220 7 watt seperti ini, itu membutuhkan fitting, yaitu fitting inverter seperti ini ya, kita colokkan saja. Ini ada 4 buah kabel merah, biru, hitam, hijau. Ini sudah saya cek pasangannya, yaitu merah dan biru satu-satu ini ya. Kita sempitkan, nyala pemirsa ya. Kalau kita punya dua buah fitting seperti ini juga bisa hitam sama hijau seperti ini ya. Tuh nyala ya. Ini LED-nya 220 7 watt. Fitting inverter mereknya ini. Itu adalah pesanan Bapak Fahrizal ya, yang ada di Jalan Sulawesi bla bla bla, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kalimantan Timur. Itu ya, saya sudah uji coba seperti ini. Jadi pasangannya itu kabel merah dan biru untuk satu buah lampu, dan hijau sama hitam untuk lampu yang lain. Jangan digandeng ya, harus jaga jarak aman. Saya ulang sekali lagi nih, merah dan biru, putar sedikit, sedikit sekali nih pakai tangan ya. Sudah nyala lumayan terang. Kemudian yang hijau dan hitam, putar sedikit kanan kiri oke ya. Putar kanan juga nyala, putar kiri pun nyala. Itu pemirsa, ini adalah sekali lagi mengulas sebuah transaksi ya. Ini sudah saya videokan percobaan sebelum kirim, dan tidak ada garansi, tidak ada retur, tidak ada kembali uang ya, karena saya sudah membuktikan barang bekerja dengan baik, istilahnya layak pakai. Untuk resiko pengiriman itu tak tanggung jawab pengirim, anu ya, paket ya. Itu jadi kerusakan dalam pengiriman kami tidak menanggung. Nah ini misalkan ada pertanyaan, ini kalau buat ngecas aki gimana caranya? Itu tinggal tambah dioda saja ya. Ini kan sudah ada simbolnya plus minus dan AC-AC ya. Ini merah dan biru misalkan ya, kita solderkan ke AC ini ya. Yes. Sudah misalkan sudah terhubung, kemudian ini kan ada petunjuknya kutub plus, nanti kutub plusnya masuk ke aki, kutub minusnya masuk ke aki juga, aki yang minus ya. Jadi sangat mudah sekali, tinggal pasang dioda seperti ini. Perhatikan di kutub AC ya, ini kan AC-nya berseberangan, ini plus min, ada tulisannya. Ini kalau yang nggak ada tulisannya berarti kutub AC-nya, inputnya. Itu ya Bapak Fahrizal ya, ini dioda seperti ini banyak di toko-toko elektronik.
Demikian juga yang ini, hijau dan hitam. Itu kalau dipasang dioda, itu juga bisa untuk ngecas aki. Ya, cuma nanti disesuaikan saja RPM-nya ini. Kalau memang sedikit ini sudah keluar, bisa untuk menyalakan LED 220 ditambah dibantu dengan fitting inverter ya. Nanti pakainya kincir yang agak besar, jadi untuk pemutarannya juga agak ringan, RPM-nya juga diperhatikan. Itu ya Bapak Fahrizal. Ini sudah saya coba, tinggal di packing dan langsung kirim hari ini juga. Dengan harapan nanti batas waktu pengiriman kan sampai Selasa harusnya. Tapi saya pingin cepat saja. Yang beli juga kemungkinan sudah beli karena butuh ya, jadi pingin cepat sampai. Jadi untuk lapak kami tidak pernah menunggu sampai batas akhir pengiriman. Begitu ada order masuk, proses langsung kirim. Semoga hari Selasa nanti sudah sampai. Gitu ya Bapak Fahrizal. Sekian dulu, terima kasih.